Oke, sekarang kita ke resepsionis kita ya. Check out. Semalam, bukan semalam ya, begitu tiba di sini gue berasa capek banget. Jadi nggak keluar dari hotel ya. Makan malam pun juga enggak, karena sebelum tiba di hotel udah makan dulu. Untuk capek banget. Kok nggak bisa ya? Coba yang lain, kenapa nggak bisa dia? Oh, nggak bisa juga ini, cuman ini aja, turun ke lantai satu. Oke, sini rupanya. Jadi lupa ya, kemarin juga. Jadi pintu liftnya ada dua ya, kiri dan kanan bisa dibuka. Kalau yang kiri ini, yang ini nih, ini buat ke lobby atau langsung mandi. Ini kondisi hotelnya. Kemarin gue belum bikin vlognya. Lagi saya bikin vlog sini ya. Oke. Nah, ini kondisi restorannya. Dia sih udah mulai buka ya. Cuman ya gue pikir belum buka, makanya gue nggak ambil kamar plus breakfast. Oke, makasih. Nah, hotel tetap menjalankan prosedur keamanan selama pandemi ya. Ini lobbynya, resepsionis desknya. Tunggu ya, ada yang check in. Nah, ini untuk waiting roomnya. Memang nggak besar karena Neo ini masuk ke hotel bintang 3. Oke, sebentar ya. Jadi pintu masuk, receptionist desk, langsung ke lift. Kemarin sih untuk proses check-in cepet banget ya, nggak macem, nggak lama lah nunggu ya. Lagi nah, kita lihat cepet ya prosesnya. Ya, dia jual merchandise Neo. Neo. Pagi. Mau check out? Saya perlu tunggu. Ditunggu dulu. Oke. Ini untuk check-in, dia mau, mereka mau periksa room dulu ya. Oke, gitu aja. Nanti gue bikin vlog yang lain. See you, bye.